بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa dibukakan pintu kebaikan untuk kita untuk kembali mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. kita masih di bab yang ke-17 yaitu tentang syafaat. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas apa itu syafaat. Bahwasanya syafaat ini di dalam syariat kita ada yang ditetapkan dan ada syafaat yang dinafikan. Ada syafaat yang boleh dan ada syafaat yang tidak boleh ada syafaat yang merupakan syafaat yang disyariatkan dan ada syafaat yang tidak disyariatkan kita sudah jelaskan semuanya di antara yang kita jelaskan adalah Syafaat yang ditetapkan dalam syariat adalah kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama bahwa syafaat itu harus diminta langsung kepada Allah. Kemudian syarat yang kedua, yang menerima syafaat itu adalah orang yang beriman. Walaupun dia ahli maksiat. Walaupun dia pelaku maksiat tapi maksiatnya tidak mengeluarkannya dari Islam. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka ditetapkan untungnya syafaat. Dan kalau tidak terpenuhi, misalnya syafaat tidak diminta kepada Allah, tapi diminta ke kuburan, ke pohon, ke batu, sungai, laut, ke orang soleh, ini syafaat yang dinafikan, syafaat yang merupakan kesyirikan. Demikian pula. Kalau diminta kepada Allah, tapi yang dimintakan syafaat untungnya bukan orang beriman, maka ini tentunya juga adalah tidak bisa diberikan, tidak bisa diberikan. Setelah itu, ini penjelasan singkat kemarin itu di pertemuan yang lalu. Kemudian setelah itu kita akan menyebutkan ayat-ayat yang belum bawakan di sini, masya Allah, terkait dengan pembahasan syafaat. Beliau sebutkan beberapa ayat, kemudian hadith, dan beliau tutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang pembahasan syafaat. Kata beliau Allah Wa qawlullahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal, Wa andir bihi alladhina yakhafuna, ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi Allah berkata kepada nabinya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa andir ingatkan iya dan kata wa andir yaitu kata al-indar kalau ada dalam Al-Qur'an yaitu mengingatkan sesuatu yang menakutkan. Karena ada dua perintah Allah kepada nabinya dalam Al-Quran. Ada Amdir dan ada Basir. Ini sama-sama berikan peringatan. Tapi kalau Amdir berikan peringatan terhadap perkara yang menakutkan. Adapun Basir beri juga peringatan tapi terhadap perkara yang membahagiakan. Nabi kita diutus untuk dua ini. Sebagai Nadir wa Basir. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Ini, Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan peringatan kepada kita tentang bahayanya dosa dan maksiat, bahayanya syirik, bahayanya siksaan Allah, dan bahayanya neraka. Di samping itu, beliau juga memberikan kabar gembira kepada kita. Berupa indahnya ketaatan, indahnya surga, dan balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Nabi diutus untuk memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Di sini kata Allah, wa andir beri peringatan. Alladhina yaqofuna ayyuh syaru ila rabbihim beri peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada rob mereka. Apa yang diberikan peringatan kepada mereka? Bahwasannya, Laisalahum min wali wala syafi Nanti ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di sisinya, itu tidak ada bagi mereka selain Allah wali yang mereka cintai. Wala syafi. Tidak pura ada pemberi syafaat. Ini pembahasan kita di sini. Ayat ini kita tekankan dulu yang mau kita bahas. Ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Kan Allah bilang, katakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah yang meminta syafaat kepada orang soleh kekuburan para nabi. Iya, katakan kepada mereka bahwasanya nanti di hari kiamat tidak ada dari selain Allah yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kenapa bisa? Karena Allah kabarkan di dalam ayat yang lain mungkin antum sering mendengar ayat dalam surat Abasa yaitu ayat 34 sampai 37. Yang mana Allah katakan untuk menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah semuanya itu tidak ada untuk kita. Hanya kita sendiri datang kepada Allah dalam keadaan telanjang tidak bersunat. Tidak ada, jangankan patung atau orang soleh yang pernah diibadahi, yang pernah kita meminta kepadanya. Orang dekat kita pun tidak ada. Kata Allah, Yaumaya firru Al u min pada hari itu Al u min Seorang akan lari dari saudaranya wa -ummihi wa -abi. Akan lari dari ibunya dan bapaknya Ini orang dekat ini Allah mengabarkan orang yang dekat saja lari Berarti sebentar itu apalagi yang jauh Jadi Allah katakan Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya wa ummihi dan ibunya wa abi serta bapaknya ini orang tuanya wa sohibatihi wa bani seorang akan lari dari sohibanya istrinya wa bani dan anak-anaknya jadi ia menyebabkan dia ada di dunia ini lari darinya orang tuanya Iya, yeah, dan ibunya. Padahal kalau kita melihat bagaimana itu sayangnya ibu kepada anak. Bagaimana itu sayangnya bapak kepada anaknya? Demikian pula wasohi wa bani istri bagaimana dia sayang kepada suaminya di dunia. Iya. Yeah. Demikian pula anaknya. Kata Allah, likullin likulli ri'im, minhum yawma yugni. Setiap orang dari mereka pada hari itu ada sya'n, ad, ada urusan yang mencukupinya. Jangankan kita orang biasa. Di dalam pembahasan syafaat di hari kiamat. Itu kan manusia mendatangi para nabi Allah ada yang mendatangi Adam. Meminta syafaat kepadanya. Mereka katakan, kamu adalah Nabi pertama. Kamu diciptakan langsung oleh Allah dengan tanganmu. Dengan tangannya. Langsung Adam diciptakan oleh Allah. Mereka bilang, beri kami syafaat. Apa kata Adam? Dijelaskan bahwa saya pernah melakukan kesalahan. Sehingga saya keluar dari surga. Dia hanya katakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Ini Nabi ini, Nabi pertama yang langsung Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Kemudian ada juga di antara manusia di padang mahsyar mendatangi Nabi Nuh, rasul pertama. Rasul pertama. Jawabannya juga sama. Diriku, diriku. Mereka mendatangi Rasul yang kedua. Nabi Musa. Ya, mereka mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Isa. Semuanya tidak datangi, ulul azmi semua tidak datangi. Orang-orang nanti di Padang Mahsyar jadi orang tak pikir kepada orang soleh, apalagi dibilang pohon batu karena di hari kiamat tidak ada lagi. Itu yang diperhadapkan dengan tanggung jawab dari kiamat itu manusia dan jin. Iya, mereka datangi semuanya tapi semuanya bilang nafsi-nafsi. Kenapa? Karena semua orang di sana nanti ada urusannya. yang dia sibuk memikirkan urusan sendiri. Iya. Maka yang kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Wadallan annuma kanu yaftarun." Hilang semuanya dari mereka apa yang mereka adakan di dunia. Semuanya tidak ada sudah. Semua orang datang hanya dirinya saja. Maka di sanalah kata Allah wa lillahi Di sanalah walayah hanya milik Allah yang benarnya. Jadi semua orang yang mengaku wali di dunia ini tidak ada di sana. Semua yang disembah di dunia ini atau yang mengajak orang untuk menyembahnya tidak ada di hari kiamat Di sanalah al-walayatu lillahi'l-haq Wali itu hanya milik Allah semata Makanya dibilang di ayat tadi apa? Bilang Allah lahum min dunihi wali syafi'. Tidak ada nanti di hari kiamat Selain Allah wali Dan tidak ada pula pemberi syafaat Makanya sangat merugi sebenarnya Kalau orang tahu ayat ini ini kan ayat di surat Al-An'am ayat 51. ini ayat disebutkan oleh para ulama sebagai qati pemutus yang sangat memutus harapan yang orang-orang musyrikin, orang-orang menyembah selain Allah. Kalau orang yang menyembah kubur orang soleh, baca ayat ini dengan tarabur, dia akan memutus itu. Tidak akan mungkin dia meminta syafaat di kuburan. Karena Allah nyatakan tidak ada dari selain Allah wali, tidak ada pula apa? Syafi. I. Kan kalau kita bertanya, nyata ini, Syekh Fauzan juga bilang seperti itu. Kalau antum tanya satu-satu, orang yang pergi ke kuburan, tidak ada dari mereka bilang, saya menyembahnya. Tidak ada. Tidak ada, ada, yang bilang begitu. Tidak ada yang bilang ke sana dia mau menyembah kubur. Tidak. Tidak ada yang seperti itu. Iya, ini dibilangkan disebutkan oleh Sheikh Soleh Al-Pauzan. Iya, bahwasanya kalau antum pergi bertanya kepada orang-orang yang menyembah, kuburannya meminta dan berdoa kepada orang-orang soleh, itu tidak ada sama sekali yang mengaku dan mengatakan kami ke sini untuk berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada yang begitu. Kalau antum tanya seperti itu mereka hanya mengatakan iya dan mengucapkan kami ke sini untuk meminta syafaatnya saja ini orang soleh supaya dia membantu kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah supaya permintaan kami lebih diterima karena kami ini pendosa. Ini kami perlu orang soleh. Seperti kata mereka, seperti penguasa kita di dunia ini, dia kan tidak kenal kita. Kita butuh orang untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Seperti penguasa di dunia. Ini kan ucapan-ucapan mereka. Mereka, iya, katakan lianna nana muhannal ibadah hakun lillah. Kami yakin 100% bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Iya, hanya milik Allah. Itu kata mereka itu. Lakin haulai unasun solihun lahum makana indallah. Allah. Perhatikan ini subhat ceton. Ini kata Syekh Al-Fauzan. Akan tetapi mereka itu manusia-manusia soleh. Kiai, Andre Gurutta, Sheikh. Iya. Mereka itu orang-orang soleh. Lahum makanatun indallah. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Jadi mereka sadar itu. Mereka bilang, kami ke sana, tidak beribadah. Kami yakin itu. Tapi, ya ada tapinya ini kami kesini, karena mereka ini orang soleh. Punya keutamaan di sisi Allah. Terus dia bilang, Wa minal ada dan kebiasaan kita anal insana idza kana lahu sultan seorang kalau ada kebutuhannya di penguasa pemerintah atau indal malik atau di sisi penguasa annahu la nilai ilaihi bihajati mubasharah dia tidak langsung mengarahkan, mengutarakan kebutuhannya kepada penguasa itu. Dia bilang, iya, karena dikhawatirkan penguasa tidak terima atau dia tidak kenal kita. Maka fahadih alwasi, dia bilang, fahadih alwasi tasfaulahu inda man indahu talabul muhtaj. Ma ini nih hanya perantara yang memberikan syafaat saya ke sana. Kata Syaikhul Fauzan, huwa jawabun batil. Ini nyata, ini nyata jelas batil. Kenapa? Beliau bilang li anna kiasal kholik alal makhluk kiasun batil. Karena dia samakan Allah dengan makhluk. Itu kesalahan pertama itu sudah. Kita enggak, jangan berbicara dia ke kuburan orang sudah mati. Berdoa saja, boleh kita meminta didoakan dengan syarat orang itu masih hidup. Orang itu masih hidup. Itu pun tidak boleh sembarang, tidak boleh sering. Karena kita disuruh berdoa langsung. Para sahabat saja setelah meninggal Nabi, jarang meminta didoakan oleh orang soleh. Iya. Dan tidak semua orang soleh. Bayangkan, saat musim kemarau panjang di Madinah, waktu masanya Umar, dia tidak minta kepada orang-orang yang diberikan kabar gembira yang pasti masuk surga. Tidak. Dia malah pergi ke Al-Abbas, pamannya Nabi. Untuk meminta apa? Dia bukan meminta, saya meminta kepada kamu hujan. Bukan. Tapi meminta kepada Al-Abbas, supaya Al Abbas meminta kepada Allah hujan. Baik, begitu caranya. Ini hidup, yang masih hidup. Umar tidak datang kepada kuburan Nabi, padahal belokan kan khalifah di Madinah. Tidak ke kuburan Nabi, ya Nabi, berilah syafaat kepada kami, suruh turunkan hujan. Tidak ada begitu. Tidak ada. Tidak ada juga pergi ke kuburan Abu Bakar, karena Nabi dan Abu Bakar dikuburkan secara abah Berdampingan sebelum Umar meninggal, kan nanti Umar lagi meninggal, dikuburkan di situ. Umar juga tidak ada sahabat ketika terjadi sesuatu. Pergi ke kuburan Nabi, nanti jauh muncul orang-orang si Arofido, dibesarkan oleh orang-orang sufi, para penyembah kubur. Iya, ia mengatakan ada berkah pada kuburan Nabi, sehingga mereka pergi ke sana meminta. Dan berdoa, iya, ini hanya mereka. Tidak ada penduduk Madinah yang soleh, iya, yang meminta kepadanya. Iya, jadi kata Syekh Soleh Al-Fauzan, ini ketika kita bertanya kepada mereka, "Kami hanya meminta syafaat, kami ini orang-orang berdosa, mereka ini orang soleh." Ini batil, kenapa? Karena menyamakan Allah, Pencipta dengan makhluk ini sudah cukup kejahatan. Ini sudah melanggar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bilang dalam Al-Quran, Laisa kamitlihi syai satu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sekarang dia serupakan. Dia serupakan Allah dengan siapa? Penguasa di bumi. Sementara Allah bilang dalam Al-Quran, Laisa kamitlihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Demikian pula apalagi firman Allah dalam ayat yang lain. Fala amsal. Memang kita dilarang. Fala amsal. Jangan membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Ini kan mereka langsung katakan. Ini Allah seperti penguasa di dunia. Naudzubillah. Allah bilang, fala tadribu. Jangan buat. Jangan buat perumpamaan permisalan untuk Allah. Jangan samakan Allah. Hal inna Allah wa la Allah maha tahu. Kalian tidak tahu. Apakah Allah yang mengetahui segalanya butuh diberikan, butuh dikasih tahu bahwa ini Allah hambamu yang miskin ini kasihan. Nah, dia belum punya keturunan. Tolong kasih dia. Apakah Allah butuh itu? Kalau penguasa dunia, wajar. Karena tidak semua dia tahu, rakyatnya dia paling hanya tahu jumlahnya berdasarkan data yang telah didata. Kan begitu? Kalau Allah tidak ada satu daun pun yang jatuh di hutan itu, kecuali Allah paling tahu. Allah tahu mana yang basah, mana yang kering. Ini daunan ini, iya. Yeah. Kalau penguasa dunia tahu nggak? Berapa hari ini daun yang jatuh di hutan Kalimantan? Tahu nggak? Kan tidak tahu, tapi Allah tahu itu. Jatuhnya di mana, Allah tahu. Maka apakah cocok Allah disamakan dengan orang yang tidak tahu? Ya kan? Makanya kata Allah, Inallah ya alam. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Wa antum la Kalian tidak tahu. Kenapa disamakan yang tahu dengan yang tidak? Dengan yang tidak tahu. Ini tidak cocok ini tidak pantas, ini tidak benar. Iya, jadi dia samakan ini, itu sudah salah. Ditambah lagi kalau kita berbicara syarat kita meminta bantuan kepada orang. Ditambah lagi ini, tambah jauh. Ini saja sudah salah. Makanya saya pastikan, ini ucapan mereka ini batil. Ucapan mereka ini batil. Karena tidak ada untuk selain Allah itu wali, tidak ada pula syafiq. Iya. Demikian pula kalau kita berbicara, nah Nabi kita bisa beri syafaat. Betul. Syafaatnya Nabi itu di mana? Itu kan di hari kiamat. Bukan sekarang, saat belum masih ada di kuburannya. Itu pun kapan? Kapan Nabi berikan syafaat? Itu kan setelah Allah katakan kepada beliau apa? Irfa Isfa Angkat kepalamu. Kan Nabi minta dulu. Sujud. Belum meminta terus kepada Allah Sampai Allah katakan Angkat kepalamu Beri syafaat Maka kamu akan bisa memberi syafaat Jadi setelah Allah berikan izin Karena kita akan sebutkan ayat nanti Bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat Kecuali setelah izin dari Allah Sekarang Apakah itu orang soleh yang kita datangi? Kiai Syekh Apakah sudah ada berita Kalau dia sudah diberikan izin untuk memberi syafaat? Siapa yang bilang iya? pastikan dusta karena tidak ada yang diizinkan nabi saja belum kapan nabi nanti di hari kiamat di pada masyar belum minta kepada Allah Allah kasih ini iya karena kata Allah itu tadi min dunihi wali wala syafi tidak ada bagi mereka dari selain Allah wali tidak ada pula syafi ditambah lagi firman Allah ingat kami sudah sebutkan di pertemuan yang lalu. Sengaja belum sebutkan banyak ayat di sini karena banyak sekali kesalahan. Iya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah, lillahi syafa'atu jami'a." Ah. Katakan wahai Muhammad, ini nih. Ini nabi kita. Katakan wahai Muhammad, "Lillahi syafa'atu jami'a." Ah. Hanya milik Allah syafa'at seluruhnya. Jadi, tidak ada itu syafa'at di kuburan, orang soleh, chef, kiai, ndak ada, Nggak ada sama sekali. Iya, ndak ada, karena Allah bilang kepada nabinya, kul katakan wahai Muhammad, ini perintah kepada nabi, juga perintah kepada kita umatnya, karena perintah kepada nabi juga kepada kita. Katakan wahai Muhammad. Lillahi syafa'atu jami'ah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Tidak ada yang dikecualikan. Seluruhnya. Itu hanya milik Allah. Iya. Wa dan firman Allah. Man illa Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah sekarang. Kita tanya orang yang minta syafaat. Minta rezeki. Kalau dia alasannya. Saya tidak minta ke situ. Saya minta kepada Allah. Tapi saya suruh dia. Sekarang, apakah itu diizinkan oleh Allah? Iya kan? Allah bilang, Man illa bidni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Apakah ada pernyataan Allah bahwa kuburan syekh itu bisa memberi syafaat? Tahu misalnya di Makassar ini. Apakah ada izin dari Allah bahwa kuburan yang ada di sana syekh? Iya? Bisa memberi syafaat? Tidak ada izin sama sekali. Iya, ada. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, sekarang kalau karena kadang ada orang minta syafaat kepada malaikat, jangan sih malaikat. Kata Allah, wa kauluhu, wa kami malakin fis samawati. Iya, la tugni syafaatuhum syai'an illa mimba adi ayya adana Allahu lima yasha'u wa yardo. Hah. Banyak sekali kata Allah, malaikat di langit. Tidak terhitung. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat di langit kecuali Allah. Sangat banyak. Kata Allah, La tubni syafa'atuhum Syafa'at syafa mereka tidak berguna sedikit. Malaikat ini. Kita tahu malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat. Yang tidak pernah bermaksiat, bermaksiat saja. Apa kata Allah? la tugni syafa'atuhum Syafaat syafa mereka tidak bisa mencukupi sedikitpun pun. kecuali mimba di ayat dan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah itu pun lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki wayardo dan bagi siapa yang Allah ridhoi jendak semuanya sekarang apakah kita pastikan bahwa ini pohon, ini kuburan, ini sungai, ini laut diridho oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Ini kan pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab dasar tentang tauhid di salah satu usul la malakun muqarrabun wala nabiun mursal. Itu tidak bisa tidak malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus. Nggak ada yang bisa itu hanya Allah, hak Allah itu. Iya, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Tidak kepada malaikat, tidak kepada apa? Nabi. Artinya ini yang paling mulia ini. Malaikat paling dekat kepada Allah. Iya, tidak pernah bermaksiat Tapi ndak bersamaan dengan itu. Tidak boleh kita minta kepada malaikat. Wala Nabi Mursal. Tidak pula Nabi yang diutus. Ini kan yang paling mulia yang di kalangan, di kalangan manusia. Tidak. Kepadanya. Itu harus hanya kepada Allah. Harus hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita. Memberikan syafaat kepada kita. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Tidak semuanya. Kemudian ditegaskan lagi. Di ayat setelahnya. Kata beliau. Dan firman Allah. Kulidu ul, kulidu ul ladina min Ini tantangan namanya. Ini tahaddi. Tantangan dari Allah. Kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Katakan. Anggil. Yang kalian sangka. Itu adalah sembahan yang kalian seru selain Allah. Panggil la mawati Pernyataan Allah. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar darroh. Sebesar darroh ini ada dua bentuk tafsir ulama. Pertama maksudnya sebes mitkola darroh artinya sekecil dari hewan yang paling kecil. Ada juga yang mengatakan biji yang paling kecil. Miskola darroh. Pisama tidak di langit. Walafil ard. Tidak pula di bumi, bahkan di beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa selain Allah, dari yang mereka seru, selain Allah tidak memiliki walaupun sebesar kitmir. Tahu kitmir? Kitmir itu, kalau kita buka, kalau kita anggaplah paling sering, anggaplah kurma, kita tidak sering buka. Tapi kalau kurma kita buka, kita sudah makan di eh, eh, isinya. Tinggal bijinya itu bisa kita keruh, itu bijinya ada selaput putih tipis, itu kitmir. Kalau salah juga begitu, kalau antum sudah makan salah, kemudian ada bijinya, anum keruh itu ada selaput putih tipis, itu namanya kitmir, itu ndak dia punya. Nah, bagaimana lagi mau beri anak, beri rezeki, nah meluluskan PNS gimana caranya Sekitmir saja ndak dia punya satu kitmir ini yang selaput tipis tidak dia miliki di langit tidak pula di bumi nah apalagi mau beri yang besar ndak bisa makanya dari sini yang mewajibkan kita itu minta hanya kepada Allah semata ndak boleh kepada selain Allah sama sekali ndak dibolehkan karena mereka tidak punya apa-apa mereka tidak punya apa-apa. Ini kata beliau. Makanya kata beliau Kau kola Abul Abbas. Ini penutupnya. Belum membawakan perkataan Abul Abbas. Abul Abbas maksudnya Syekhul Islam Ibn Tamiyah. Kunia beliau adalah Abul Abbas. Kita mungkin sering dengarnya Syekhul Islam Ibn Tamiyah. Iya. Cuman kadang-kadang ya. Kenapa beliau bilang Abul Abbas? Ada beberapa rahasianya. Iya. Pertama, kadang orang-orang sufi, para penyembah kubur, kalau dibilang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia memang sudah bombe duluan. Dia paling benci Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyahlah yang memerangi itu mereka. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyahlah lah yang memerangi keyakinan-keyakinan sesat dari orang-orang sufi, para penyembah kubur. Ia memerangi tentang maulid, dikir berjamaah yang mereka lakukan. Syekhul salah Ibn Iya. Makanya mereka tidak suka sekali. Itu dia bilang wahabi. Kalau orang sekarang. Iya. Wahabi. Jadi kalau ada buku yang terkarang, itu versi wahabi. Jadi dia bilang begitu. Iya. Versi wahabi. Jadi belum bilang kalau Abu Abbas bisa saja untuk supaya mudah diterima. Kan kadang, kadang orang itu tidak tahu dibilang Abu Abbas. Sebagaimana ada kisah dari beberapa orang bahwa beliau orang sekarang ini benci Syekhul Islam ini Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada sebagian kisah yang mengatakan jadi dia kasih kitab tauhid, dia robek judulnya. Dia baca ini buku paling bagus ini. Inilah buku yang kamu cela ini penulisnya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena orang seperti begitu. Jadi sebelum Syekh Muhammad orang benci Syekhul Islam dan Kalau sekarang orang bencinya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Makanya setiap yang berdakwah Tauhid Dibilang Wahabi Dia benci itu, kenapa? Karena syekh inilah Yang mengembalikan Madinah dari Sebelumnya sudah mulai Menyembah orang-orang ia -orang, ya, soleh, seperti Rifai Yang disembah oleh orang-orang Mesir Abdul Qadir Jailani, yang disembah kuburannya Iya kuburannya Muncul Syekh Muhammad Semua dia berhantar Situ, makanya mereka benci sekali mereka benci sekali. Jadi kata beliau, kalau abulabah amma siwah, Allah kubihil musyrikun. Allah menghilangkan, menafikan, menyerahkan seluruh selainnya yang orang-orang musyrikun bergantung kepadanya. Semuanya karena Allah bilang panggil semua yang kalian rasa, yang kalian sembah sebelumnya selain Allah. Iya tidak ada dia punya walaupun sebesar darah. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Nada ada dia punya. Maka kata Abu Abbas, Syekhul Islam, Ibn Rahimahullah, Allah menafikan semua selain Allah yang terkait dan terikat dengannya orang-orang musyrikin. min. Maka Allah menafikan. Ya, untuk selainnya kepemilikan atau bagian darinya. Allah menafikan dia sebagai pembantu untuk Allah. Tidak ada. Iya. Lam ya syafaat. Maka tidak tersisa lagi kecuali syafaat dari Allah. adina. Maka Allah jelaskan. Tidak ada yang bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya adina Yang diizinkan oleh rob alam semesta Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan. La yashfa'una illa liman Mereka tidak bisa memberi syafaat. Kecuali yang Allah ridhoi. Itu pun tidak semua Nabi kan nanti. Yang memberi syafaat di padang mahsyar. Ya kan? Yang hanya Allah izinkan. Fahadi <tutuk> syafa'ah. Allat Hiya muntafiatun yaumal kiamat. Syafaat-syafaat ini. Yang disangka oleh orang yang melakukan kesyirikan. Itu tidak ada di hari kiamat. Kemana Al-Quran? Ini sudah ditiadakan oleh Al-Quran. Ya, wa akbaron Nabi dan Nabi saw kabarkan an Nabi saja kabarkan bahasanya nanti beliau datang kepada Allah sujud kepada Robnya, wa yahmadu memuji Allah. Lain bisa Nabi ndak langsung beri syafaat. Bayangkan ini, ini keterangan dari Syekhul Islam Coba, Nabi ndak langsung beri syafaat. Kapan Nabi bersyafaat? Belum datang kepada Allah, bersujud kepada Allah, belum memuji Allah Subhanahu wa taala. kemudian dikatakan kepada beliau, "Irfa ra'sak, angkat kepalamu." Jadi ini ini baru ini. Dia belum pergi dulu kepada Allah, sujud, memuji Allah. Sampai dikatakan setelahnya, angkat kepalamu. Wakul yusma, minta, ucapkan, kamu akan didengar. Wasal tuto minta kamu akan diberi. Ini baru. Setelah itu baru belum meminta syafaat kata Allah. Wasfatu syafa. At. Beri syafaat maka kamu bisa akan menjadi sebab diberikan syafaat. Ini kan hadit. Iya. Ini penjelasan. Nabi tidak langsung memberi apa? Syafaat Iya. Abu Hurairah lahu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Abu Hurairah kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Man asadun nasi bisyafa'atik." Siapa manusia yang paling bahagia terhadap syafaatmu? Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Apa kata Nabi? "Man kola la ilaha illallah min kualbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya? Dia bilang, "La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah." Ikhlas dalam hatinya, adapun masih tidak ikhlas, sembah Allah, tapi sembah juga apa selain Allah. Rajin sholat, tapi rajin juga keliling kuburan wali. Ada tur khususnya, iya, ini nih, iya, dia menyembah Allah. Tapi kalau lewat polmas, kurban juga. ndak mau dia lewat, tidak enak perasaannya kalau ndak kasih uang. Iya kan begitu? Ini gimana ini? Ini namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas hanya kepada Allah. Lihat kata, kata Abu Hurairah. Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat? Iya yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas. Dari dalam hatinya. Artinya kalau ada orang tidak iya mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Iya. Maka tidak berguna baginya syafaat. Maka syafaat ali ahli ikhlas bi Maka itulah syafaat untuk orang yang ikhlas dengan izin dari Allah. La liman Syekhul Islam Ibn Taimiyah bilang, tidak akan ada syafaat bagi orang yang berbuat syirik. Tidak ada syafaat bagi orang yang berdoa di kuburan. Tidak ada syafaat bagi orang yang membesarkan orang soleh. Tidak ada itu dinyatakan tidak ada wahaki kotuhu hakikat daripada syafaat itu kata syekhul Islam Ibn an subhanahu wa taala ikhlas hakikat daripada syafaat adalah Allah subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang ikhlas kepada orang-orang yang ikhlas Fa man lahu maka Allah mengampuni mereka dengan perantaran doa dari orang yang Allah izinkan untuk memberikan apa? Syafaat. Jadi bukan yang sembarang. Iya. Liukurimah huwa yanalul Untuk memuliakannya dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Pas syafaatul lati quran maka nafih Perhatikan. Syafaat yang dinafikan, ditiadakan, tidak ada yang bermanfaat syafaat itu. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah apa yang ada padanya kesyirikan. Jadi kalau antum dapat kata yang mengatakan tidak bermanfaat syafaat, itu maksudnya untuk yang ada kesyirikannya. Itu koedanya. Yang ada kesyirikannya. Hmm. Oleh karena itu ditetapkan syafaat. Di beberapa tempat tentunya dengan izin dari Allah. Nabiu, sallallahu alaihi wasallam, li ikhlas Dan Nabi sudah jelaskan bahwasanya syafaat itu tidak akan pernah didapatkan kecuali orang yang ikhlas dan bertau bertauhid. Tahu bertauhid bukan hanya mengakui Allah pencipta, pengatur, penguasa, bukan bertauhid itu mengakui Allah adalah yang berhak disembah. Karena Bukan Tauhid, karena Tauhid yang seperti yang pertama itu diakui juga oleh orang musyrikin. Karena orang musyrikin kalau ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Tapi dia menyembah selain Allah. Ini, Tauhid maksudnya Allah adalah yang berhak diibadahi, selainnya tidak. Itulah Tauhid. Intaha kalamuhu rahmahullah. Selesai ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmahullah. Ini ucapan beliau ini di majemuk Fatawa jilid 7 halaman 77. Dengan ini alhamdulillah selesai pembahasan syafaat. Mudah-mudahan dimengerti dan dipahami tentang masalah ini yang kebanyakan manusia salah dalam memahaminya. Salah dalam memahaminya. Alhamdulillah insyaallah di pertemuan yang akan datang baru kita masuk di bab berikutnya lagi. الحمد لله السلام عليكم الله اكبر الله

Bismillah, ini ada pertanyaan Apa hukum pelaku liwat Sebagai imam Salat Ya liwat itu Dosa besar Tentunya tidak diragukan Tapi kalau dia masih Dia imam, sah salat Saat salat di Belakangnya, karena Dia masih muslim Dia jatuh dalam dosa besar Tapi tidak keluar dari agama Islam itu pelakunya pelakunya walaupun kalau kita cari imam yang lain di masjid yang lain tentunya lebih aman dan lebih hati-hati dan lebih baik untuk ibadah kita Bagaimana cara kita menyeimbangkan rasa takut, cinta dan harapan kepada Allah? Iya Caranya, ya, tergantung terkait dengan semua ini. Ya, takut itu biasanya terikat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu rasa takut. Kemudian, harapan ya terkait dengan pengampunan Allah, terkait dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cinta ini kan di tengahnya, karena tiga ini sebagaimana disebut-sebutkan oleh Ibnul Qayyim adalah. Bagikan dua sayap dan badan dari sayap itu. Takut dan harapan itu adalah sayapnya, kemudian cinta adalah badannya. Artinya, sayap tidak berguna kalau tidak ada badannya. Kalau tidak ada badannya, untuk menyeimbangkannya, ketika kita maksiat, ketika ingin jatuh dalam maksiat, digoda untuk maksiat, maka harus kita pertinggi rasa takut. Kita harus pertinggi rasa takut kepada Allah, takut akan azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita telah jatuh dalam maksiat, maka rasa harap itu harus dimunculkan kepada Allah. Cuma tidak boleh berlebihan harapan, demikian pula tidak boleh berlebihan takut. Karena kalau berlebihan harap, itu akan bermudahan terhadap dosa dan maksiat. Sebaliknya lagi, kalau berlebihan takut, itu susah untuk bertobat. Karena ketika takut ketika terjadi dosa orang akan bilang ya, terlanjur tidak ada harapan sama sekali makanya untuk seimbang itu kita harus berjalan iya di antara itu tentunya harus belajar agama banyak iya sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya hal tersebut iya bisa berjalan dengan baik dan istiqomah di atasnya karena ketika kita baca ayat rata-rata biasanya kalau ada ayat ancaman, itu selalu ada ayat harapan. Kalau ada penyebutan surga, itu ada penyebutan neraka. Ada penyebutan neraka. Kalau ada penyebutan adab, maka ada penyempurnaan apa penyebutan? Iya, bagaimana nikmat dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi banyak membaca Al-Qur'an, banyak belajar, mendengarkan kajian, itu bisa. Iya. Membuat seimbang antara harapan takut dan cinta yang kita miliki, bagaimana ketika suami? Mentalak istri Apakah ini Itu dia mendiamkan istri Dia mendiamkan istri Sampai berbulan-bulan yeah. Kalau hanya mendiamkan Tidak ada kata catalak, Tidak Dia hanya mendiamkan saja Diam saja Tidak ada bilang dia mau ceraikan Atau tidak ada dia bilang Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Dia cuma diam saja. Iya, ini tidak talak. Ini tidak talak. Adapun dia diamkan setelah dia mengucapkan talak, maka itu namanya talak. Maka itu dinamakan nanti dia telah mentalak istrinya. Dan batasan cerai seorang suami istri itu jatuh di talak berapa? Iya. Talak satu sudah jatuh sudah cerai talak satu dia bilang ke istrinya, saya talak kamu ini sudah jatuh sudah jatuh jadi kalau kita tanya batasannya talak berapa, talak satu sudah iya hanya saja kalau talak satu itu masih boleh rujuk iya kalau masih dalam tiga bulan yaitu dia misalnya talak bulan satu Talak bulan satu, maka bulan dua, bulan tiga, bulan empat, ini masih bisa rujuk. Rujuknya itu, yaitu dia datang istrinya, mereka berhubungan, sudah gugur talaknya. Kalau lewat dari masa iddah, itu sudah lewat tiga bulan, dia tidak rujuk-rujuk. Setelah empat bulan, lewat dari tiga bulan, baru dia menyesali. Dia mau kembali lagi kepada apa? Istrinya, nah masih talak satu, tapi sudah keluar masa iddah. Boleh kembali lagi, tapi akad lagi yang baru, perbaharui akadnya. Mahar yang baru, dua saksi, dan walinya. Iya, dan walinya. Tidak perlu lagi uang penaik. Iya kan? Iya nanti terbebani lagi, berarti uang penaik baru lagi dong. Tidak. Yang penting apa? Ada mahar, saksi... Di dia walinya dinikahkan. Ini kalau sudah keluar masa ida. Ini talak satu. Demikian pula talak dua seperti itu. Demikian pula talak dua seperti itu. Masa idanya tiga bulan. Kalau lewat dari tiga bulan, maka sama seperti tadi yang dilakukan. Sudah keluar masa iddah. Adapun kalau sudah talak tiga, talak tiga artinya talak bain, talak bain, talak jauh, talak pisah, Talak tiga, maka ini tidak boleh mereka menyatu lagi kecuali setelah istrinya tadi itu mantan istrinya jadinya, kecuali setelah mantan istrinya tadi itu menikah lagi dengan orang lain kemudian diceraikan, baru dia menikah lagi sama dia istrinya tadi. Ini batasan dari ya talak yang ditanyakan, wallahualam. Bagaimana menyikapi diri yang sudah terlanjur melakukan keburukan Sebab telah memperturutkan hawa nafsu Namun di saat yang sama ingin memperbaiki diri Akan tetapi dihantui dengan perkara-perkara buruk Yang telah dilakukan Tidak perlu Kita terhantui dengan hal tersebut Karena memang perkara buruk itu tidak ada hantunya Iya, tidak perlu dihantui Itu hanya was-was dari Setan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La Katakan kepada hamba-hamba Kua Muhammad yang telah melampaui batas, yang telah melampaui batas melakukan dosa dan maksiat, jangan pernah mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi selama kita bertobat. Allah akan ampuni dosa kita. Iya kan? Bahkan begitu kata Allah dalam hadis kudsi. Bahwa seorang hamba, sebagaimana dalam hadis Nabi, ada seorang hamba berdosa. Kemudian dia bilang, ya Allah, dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni. Kata Allah, Dia tahu, kalau dia punya rob. Ada Allah. Sehingga dia minta ampun maka saya telah ampuni hambaku, kata Allah. Dia jatuh lagi, dia bilang lagi, saya telah dosa. Allah bilang lagi, dia tahu punya rob, sehingga dia minta ampun. Saya telah mengampuninya. Dia dosa lagi, sama lagi, dia tobat lagi. Kok begitu? Setiap kita bertobat, maka Allah akan mengampuni. Setiap kita bertobat, maka Allah akan mengampuni. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya bukan berarti Oh, kalau begitu dosa terus saja. Enggak. Bukan begitu maksudnya. Ini adalah ya, janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan harapan supaya kita tidak putus asa. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita bertobat berdosa segera kembali kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Di dalam hadis Anas Iya, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bin Adam, khoto. setiap anak Adam itu adalah pasti akan jatuh dalam kesalahan." Tapi yang terbaik adalah bukan yang terus berada di atas kesalahan, yang tidak bertobat, bukan kata Nabi, "Wa khairu al-khotoina atau wabun." Yang terbaik dari orang yang bersalah adalah yang bertobat. Nah ini. ini. Karena semua orang pasti berdosa. Tidak ada. Mau orang soleh sekalipun. Kita lihat paling solehnya. Iya. Tidak ada yang tidak jatuh dalam do dosa. Karena tidak ada yang masum. Tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa kecuali Nabi Allah. Karena sudah dijaga oleh Allah. Iya. Adapun selain Nabi kita Muhammad SAW jatuh dalam dosa. Tapi yang terbaik adalah yang selalu bertobat. Yang selalu bertobat. Ini yang dikatakan ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, apakah ketika kita benar-benar bertobat, Allah benar-benar menghapuskan kesalahan kita, sehingga tidak dinampakkan lagi nanti di yaumul akhir, atau bagaimana? Iya, seperti itu yang dikatakan oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tadi ada ayat yang kami bacakan. Juga ada Nabi SAW katakan bahwa Inat taubata tahdumu makoblah. Inna taubata tajubu makoblah. Tobat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Tobat itu menutup apa yang sebelumnya. Semuanya terhapus, semua tertutup. Artinya tidak akan dinampakkan lagi di hari kiamat. Iya, dia tidak akan dinampakkan lagi di hari kiamat. Iya, ini dohir dari banyak hadits. Sebagaimana juga ada kisah yang paling nyata itu kisah Islamnya Amr ibn al As, Ayo kan? Jadi dia datang kepada Nabi saw bersama Khalid ibn al Walid. Dia waktu itu tidak mau syahadat, tidak mau mengatakan membayat Nabi, kecuali dengan syarat bahwa dihapus semua yang telah lewat, dihapus semua yang telah lewat dari yang dia lakukan sebelumnya berupa kekafiran. Ya kan, kan tidak muslim sebelumnya. Nabi bilang, ala ta'ala ya amar. Anal islam mayah dumu makoblah. Tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghancurkan yang sebelumnya? Jadi kekafiran saja dihancurkan. Karena ke keislaman. Ini kekafiran ini. Kafir kepada Allah. Apalagi dosa-dosa besar. Semuanya akan dihancurkan. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar benar seperti itu, itu harus kita yakini. Itu harus kita yakini alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Uh, ada titipan pertanyaan. Ustaz. Silakan. Bagaimana hukum Mempelajari ilmu tasawuf, kemudian pertanyaan kedua, saya hmm. pribadi, start. baik yang pertama, hukum mempelajari ilmu tasawuf, tidak boleh. Karena ilmu tasawuf itu paling ujungnya adalah kekafiran. Jika ilmu tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan-tingkatan yang mereka sebutkan, ujungnya sebagaimana disebut oleh para ulama adalah kekafiran. Karena kenapa? Karena dia kalau sudah berada di tingkat paling tinggi sudah ya tingkat ma'rifah, sudah syekhnya toriko syekhnya toriko syekhnya ini tarikat itu tidak ada lagi kewajiban baginya dan tidak ada lagi syariat untuknya jadi ujung-ujungnya itu tidak lagi ada lagi sholat tidak ada lagi kewajiban pokoknya tidak sholat lagi tidak puasa lagi tidak ada lagi dan tidak ada lagi yang haram baginya. Makanya kita lihat mereka sektorikonya orang yang paling tinggi itu bebas merokok. Orang sholat dia telanjang saja duduk-duduk. Dia duduk. yeah. ujungnya kekafiran. Makanya haram mempelajari tasawuf. Karena apa? Ujungnya kekafiran. Orang akan keluar dari Islam. Orang akan keluar dari Islam. Yang haram dikatakan. Ini mirip dengan mempelajari ilmu filsafat. Iya, ilmu filsafat. Sama. Karena ujung-ujungnya juga adalah keraguan. Ujungnya. Nanti kalau ditanya tentang Allah, dia butuh cari dulu dalilnya. Butuh cari dulu dalilnya tentang Allah. Karena awal dari ilmu filsafat adalah diberikan keraguan. Setelah itu, baru dia harus mencari supaya dia yakin. Jadi seperti itu. Jadi ujung-ujungnya gila, karena tidak dapat dia. <tik> dia yakinnya. Hmm. Seperti Silakan. Ustaz, batasan zikir pagi, zikir sore dan uh, yang kedua, uh, apakah ketika kita terlewatkan atau terlupakan ketika kita lagi sibuk atau ikut taklim, apakah bisa setelah maghrib begitu, Ustaz? Iya. Kairas. Kalau zikir pagi sampai matahari ter terbit. Ya, kalau zikir sore ada menyebutkan sampai seper, eh, Sepertiga malam pertama Dikir sore Ada juga mengatakan sampai matahari terbenam Ada juga mengatakan sampai hilang saat senja Seperti itu Jadi luas memang Dalam hal itu Yang sorenya yang lama Lewat waktunya Sudah lewat waktunya Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada ya? Oh baik, paling terakhir. Silahkan. Bismillah. Uh, pernah suatu kejadian, Ustadz. Uh, keluarga naik mobil. Kecelakaan. Hancur mobil. Tapi halam di luarannya tidak. Uh, hmm? Gimana? Apa kita bilang? Suatu kejadian. Ya. Naik mobil. Nah, yang kecelakaan. Tadi. Kecelakaan terus? Ya mobil hancur gitu Mobil Ustaz. hancur terus? Tapi orang-orangnya ya selamat gitu. Oh iya. Selamat. Itu yang tanda dengar tadi. Ya. 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 Akhirnya ada saudara yang mengatakan bahwa... Kamu celaka ini karena kamu tidak pernah siram nenekmu. Hmm. Kebetulan pas tempat kecelakanya... Di situ juga kuburnya neneknya Ustaz. Hmm. Ap, uh, apakah dia jatuh pada wilayah... Kesirikan atau bagaimana Ustaz? Ya. Akhirnya besoknya... Kakak itu, saudara itu... Pergi betul ke kuburan siram itu siram neneknya. Hmm. Ya, lahir. Ya. Jadi, itu yang bilang Ay. tadi, itu peramal gimana, ada uh, ya? alam ustaz, iya, kita harus katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kul yusibana illa ma kata lana." Seharusnya itu yang dikatakan, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kita. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi, kalau Allah tidak tetapkan... Tidak akan mungkin kita celaka. Mau kita siram neneta satu air bak penuh satu dunia ini. Air laut semua kita hesedot. Semua bendungan dibili-bili pak kita ambil. Untuk disiram kuburan neneta. Tapi kalau sudah jatanya celaka. Pasti celaka. Jadi ada hubungannya siram kubur nenek sama celaka atau tidak. Karena celaka itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari firmannya lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan untuk kita. Jadi ucapan itu tadi itu ucapan syirik itu, Pak. Kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, maka syirik kecil. Ucapan tadi itu, ini kamu celaka karena siram kubur nenekmu. Kalau dia hanya sebab, dia yakini ini Allah yang membuatnya celaka. Tapi sebabnya karena tidak siram kubur nenek. Siri kecil. Syiri kecil. Tapi kalau dia mengatakan ini celaka karena memang tidak siram kubur nenek. Bukan karena Allah. Siri besar. Keluar dari Islam yang melakukannya. Hmm. Yang pergi menyiram kuburan nenek bodoh juga. Iya. Bodoh juga. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Pak. Jadi tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Mungkin karena kebodohan saja jauh dari Islam. Sehingga seperti itu yang dilakukan. Selesai uh, Lanjut lagi Ustaz. Uh, pernah juga ada uh, Teman sakit Anggaplah orang tua gitu Tuh, Tua di atas saya Saya menemani Beliau pergi berobat Dia panggil saya sebagai ditemani Akhirnya saya pergi Ustaz. Ternyata dia pergi berobat di kuburan itu Ustaz. Dengan tuntutan hmm. Ustadz Mm. Ustaz yang tuntun dia kamu harus ke sini ke sini ke sini mm. ambil daun lima lembar yang berdua ke atas semua. Mm. Akhirnya waktu itu saya juga kurang tidak paham Ustaz, tapi saya tidak mempercaya itu. Akhirnya saya temani saja. Bahkan itu kuburannya sudah lebat sekali artinya di hutan begitu Ustaz. Apakah saya masuk juga terperdosar berdosa Ustaz waktu itu? Mm. Ya jasa Allah. Jadi yang masalah Ustaznya ini Pak. Itu juga Ustaz. Iya dukun itu pak orang pintar itu pak hmm. jangan bilang ustaz oh nam no. iya <laughs> bahaya ya ustaz kalau begitu hmm. eh, dukun itu pak nggak boleh di pertama tidak boleh dipercaya kalau seperti itu apakah kemudian sekarang pertanyaan kita sekarang apakah saya waktu itu berdosa kalau kita sadari itu salah kemudian tetap kita lakukan dosa wajib kita bertobat kepada Allah kalau kita sadar, tapi kalau kita juga tidak tahu sama-sama dongo dengan itu, iya, <SILENGALAN> iya tidak berdosa karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Seperti itu, Pak. iya. Kan kita bertobat kepada Allah atas apa yang telah berlalu. Iya, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, alhamdulillah. Baik kita cukupkan. Mudah-mudahan ada yang apa yang bermanfaat diambil di pertemuan kita malam ini adalah berguna untuk kita di kehidupan ini dan menjadi bekal untuk kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benarnya itu dari Allah semata dan yang salah kekeliruannya itu dari kami dan dari setan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la warahmatullahi wabarakatuh.